guys, kita mau kasih referensi makanan yang seger-seger. Ada soto campur kuah santan dan soto daging kuah bening yang segernya merasuk jiwa raga. Langsung kepoin kita aja yuk. Yang pertama, kita punya soto campur kuah santan. Kita potong dulu daging sapinya kayak gini. Spesial buat bikin lapar, kita pesen porsi jumbo. Lanjut, kikil sapinya juga kita potong ya. Dan yang terakhir, paru sapinya juga kita potong-potong nih guys. Kita masukin semuanya ke dalam satu mangkok kayak gini. Lalu ditambah kentang dan tomat. Sebelum diguyur kuah, kita kasih bumbu dulu biar makin endol. Saatnya kita kasih siraman kuah santan ke soto campurnya. Wui wui, guyuran kuah santannya bikin perut kalian lapar kan? Kalau mau soto kuah bening ini juga ada nih, soto sapi kuah bening. Isinya ada potongan daging sapi yang udah dipotong-potong. Terus ditambahin irisan tomat dan kentang kayak gini. Soto siap diguyurin kuah kaldu soto yang bening nih, yang aromanya harum banget. Yang terakhir diberi taburan daun bawang dan bawang goreng biar makin sedap. Di sini juga ada sate ayam yang endul banget guys. Pertama, sate dimandikan bumbu kacang sebelum dibakar. Sambil diaduk-aduk agar semua sisi sate terbumbui secara merata. Baru deh sate dibakar di atas bara api yang panas. Uy uy, aroma bakarnya menggersang sampai ke rumah kalian kan guys. Jangan lupa satenya dibolak-balik biar matangnya merata ya. Setelah matang, sate diangkat dan diberi siraman bumbu kacang. Dan kecap kayak gini. Biar makin yahut, ditambahin taburan bawang goreng di atasnya. Hai guys! Uy uy! Ini lagi nih ya, ini menu lagi yang baru. Ini adalah soto sop Haji Asmawi. Tuh lihat sotonya beraneka ragam. Ada kikil, ada paru, paru, ada daging, ada tomato, dan ada ini potato. Ini best banget pake ya. Pakai santan. Nah, oke guys, gak usah lama-lama. Kita langsung campurin aja nih daun bawang, bawang goreng. Nah, limau. Ini limaunya diperes, jangan ditelen. Pahit. Tuh, diperes.